ada kabar bahagia anak akhirnya melangkah ke jenjang yang lebih serius sudah lamaran. Mungkin sebagai ibu melihat anaknya semakin serius dan semakin dewasa seperti ya, alhamdulillah akhirnya pada sampai masanya melepas anak tinggal ke jenjang yang lebih dewasa yaitu dilamar. Banyak sih teman-teman yang nanya kok pakai tradisi Chinese. Memang mantu calon mantu aku dari Chinese, tapi alhamdulillah sudah mualaf. Kalau saya itu nggak harus ada klasifikasinya apa, yang penting buat saya dia bisa membahagiakan anak saya dan dia muslim dan dia bisa menjadikan anak saya ke depannya menjadi istri yang soleha. Jadi saya nggak melihat dari mana asuhnya, gimana ininya, yang penting ya dia baik, bertanggung jawab, muslim yang utama ya. Saya selalu pesan sama anak saya itu seperti itu, ya. Saya butuh seorang laki-laki yang bisa menjadikan anak saya menjadi anak yang solehah lewat kamu. Makanya kemarin waktu dia sudah muslim, saya masukkan apa sekolah-sekolah atau bimbingan Islaman gitu ya. Gitu. Alhamdulillah, saya yakin anak baik dan bertanggung jawab. Jadi karakter calon mantu sendiri di mata Salma seperti sama persis kayak anak saya. Jadi anak saya itu dari SMA sampai sekarang ini mungkin deket gitu ya. Hanya ada teman deket tuh ya waktu SMA gitu ya. Terus dia nggak pernah pacaran, tiba-tiba ketemu langsung menikah gitu dan calon anak saya juga begitu, nggak pernah pacaran gitu ya. Pacaran mungkin cuma sekali waktu zaman SMA, bukan pacaran kali itu ya, itu kayak teman dekat kali ya. Nah, udah setelahnya sama anak saya gitu. Jadi dua-duanya ini menurut saya agak introvert gitu. Jadi nggak suka kayak anak-anak yang sekarang tuh gimana sih, yang ke kafe, bergaul, dugem, segala macam. Dua-duanya itu kerja, tipe yang bekerja. Ntar kalau misalnya di rumah juga datang, mereka datang buka komputernya masing-masing, ya udah main komputer gitu. Malam minggu juga datang ke rumah buka komputer, ntar diem-dieman gitu kan. Nggak pernah yang saya lihat tuh yang kayak anak-anak yang bergaul lah gitu. Jadi cocok sih sebenarnya. Berat nggak sih, Pak? Pacaran itu 2 tahun apa 3 tahun ya. Itu ya kebanyakan di rumah, nanti nonton film aja kebanyakan di rumah gitu nontonnya. Terus kalau misalnya olahraganya juga di rumah gitu. Jadi saya lebih banyak lihat anak-anak saya itu di rumah dibandingkan di luar gitu. Kalau di luar pun aku mau makan gitu ya, sudah makan, habis makan ya jam 9 jam 10 udah balik lagi gitu kan ya. Alhamdulillah saya senang lah ya. Tapi kak Elma sendiri gimana sih? Mungkin ada rasa berat kan? Karena kan ini anak kecil yang dulu ditimang-timang, yang tahu-tahu harus sudah besar, harus bisa rela dilepas. Mungkin kayak begini rasanya seperti apa? Ada rasa jadi berat. Belakangan ini lagi aku lagi di kamarnya terus gitu kan, lagi Bunda ngapain sih di sini? Bentar lagi kan kamu diambil orang gitu kan? Pengen Bunda lagi pengen apa? Sama kak sama kamu gitu kan, cerita gitu. Ntar lagi ntar kamu diambil orang, udah ntar pasti sedih deh, kangen deh gitu kan. Gimana nih kalau biasa lah, jadi kayak aku yang manja sama anakku sekarang. Jadi ketahuan banget gitu kan. Ya suka bercanda-bercandain aja ke calon aku, kamu bentar lagi ngambil anak aku kayak gitu. Jadi aku yang manja sekarang ke mereka gitu. Udahlah Bu, nanti pokoknya kan deket gitu kan. Rumahnya dia itu alhamdulillah ya, kan sudah ada rumah gitu, sudah dibikin memang yang nggak jauh dari aku gitu. Jadi aku masih bisa nengok, aku kan di daerah Cilandak, dia di Andara gitu, jadi dekat lah gitu. Alhamdulillah gitu, yang dekat gitu biar aku bisa. Kalau mungkin ada atau sudah menyampaikan pesan-pesan nggak sih kak, anak harusnya nanti seperti apa? Iya, aku udah bilang
Pokoknya nanti seminggu sekali harus ke rumah bunda. Bunda akan bikin pengajian karena anak-anaknya dan udah anakku udah nikah semua nih yang terakhir nih. Pokoknya sebulan sekali minimal itu udah harus ke rumah bunda pasangan. Kita ngaji bareng-bareng, kita makan sama-sama, jangan sampai hilang gitu. Karena kan anak-anak Gen Z sekarang kan kalau nggak, walaupun ibaratnya tidak menikah, tapi kan buat aku agama itu tetap nomor satu ya. Takutnya mereka nggak ada waktu untuk spiritualnya, jadi aku minta kepada anak-anak sebulan sekali harus ada pengajian di rumah bunda. Jadi misalnya sini giliran siapa nih ketuanya gitu, ketuanya nih misalnya siapa yang nyarikan ustadznya, siapa yang ngumpulin untuk makan-makannya gitu. Yang penting mereka harus ada kerjasama gitu, karena buat aku keluarga itu nomor satu. Kayak aku di keluarga itu juga sampai sekarang kan alhamdulillah tetap terikat gitu ya. Sama keluarga aku, Rensi, suami, semua yang lain tuh sampai sekarang masih dekat, sampai sekarang masih pergi bareng, sampai sekarang tuh masih sama-sama. Dan aku pengen menceritakan juga keluarga aku juga seperti itu tempatnya. Jadi tanggal berapa, Kak? Tanggalnya rahasia ya. Soalnya memang ini ya Allah. Bulannya deh, Kak, bulannya. Jadi anakku ya, anak-anak sekarang ya, aku juga bingung nih mau ngundang siapa gitu, karena jadi anakku ini pengennya tertutup. Tertutup hanya intimate gitu kan? Intimate bener-bener itu cuma 200 orang. Bener-bener intimate, gak boleh ada media, gak boleh ada. Dia bilang gini, bunda ini acara aku, jadi aku kepengen bener-bener intimate aja. Dia tuh lebih dan tidak ada salam-salaman. Jadi cuma akad nikah keluarga. Abis itu malamnya acara dia dan teman-temannya, dan itu kayak cuma makan malam aja. Jadi bukan yang salaman yang begini-begini. Jadi ya anak sekarang aku nggak ngerti ya. Aku ngobrol sama teman-teman tuh juga begitu. Kebanyakan ya gitu, tidak mau terlalu besar dan mereka lebih untuk menabung gitu. Jadi hanya makan-makan aja. Kayak aku kadang-kadang ada bingung. Gimana ya nggak ngundang yang lain gitu ya perasaan gitu. Cuma minta doa aja. Jadi teman-teman kakak banyak ya? Iya banyak banget. Aku aja cuma bunda cuma 20 orang langsung. 20 orang keluarga aku aja hampir 50. Jadi aku memang benar-benar untuk hanya akad nikah dan malamnya acara mereka. Bulannya aja deh, Kak, bulannya. Bulan apa? Insya Allah bulannya Oktober. Tahun ini. Ya pokoknya di bulan Oktober lah. Konsepnya sih kalau akad nikahnya Jawa ya, karena kan sama di Jawa. Soalnya deket lah ya. Dan malamnya itu acaranya dia, semua acaranya dia. Jadi acaranya cuma makan malam aja. Tapi ini tetap di di gedung lah ya. Tapi cuma 200 orang. Itu pun semua teman-teman dia. Gak ada sama sekali, gak ada benar-benar close. Ini dia gitu. Jadi ya karena mereka prinsipnya kayak begitu ya, kita hargai lah ya. Aku bilang dulu bunda nggak begini ya, dulu kan bunda dulu orang dulu, kalau sekarang tidak. Aku cuma makan-makan sama teman-temannya dia.